Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua ya. Serta saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, serta malam, kapanpun teman-teman semua menonton video ini ya. Dan balik lagi ya teman-teman di Bagus Akbar 87 Channel, dan jangan pernah bosan-bosan ya untuk menonton video yang ada di channel ini. Dan episode kali ini adalah kita mau riding dari Jogja ke Malang via jalur selatan ya, atau jalur Wonogiri. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan video ini atau channel ini, langsung aja di subscribe ya, serta aktifkan tombol loncengnya. Dan sebelum melanjutkan video ini, seperti biasa saya tak bumper dulu ya. Oke teman-teman, anyway tadi itu start dari hotel jam 12 siang ya, sekalian kita check out. Padahal sih wacananya setelah breakfast langsung check out dan gas riding ke Malang. Ya tetapi dikarenakan ini ya, mata masih ngantuk dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamar dan melanjutkan merem bentar sih. Ya seperti itulah teman-teman, terjadi lagi dan lagi. Riding di pagi hari hanyalah sebuah wacana aja ya. Dan seperti teman-teman lihat, jadi cuaca di Jogja ini sepertinya lagi panas-panasnya ya. Ya resiko sih riding di siang bolong kayak gini. Dan untuk perjalanan dari Jogja ke Malang, estimasi kita akan menempuh waktu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 jam perjalanan ya. Tetapi semua tergantung kondisi di jalan seperti apa ya. Dan seberapa sering nanti kita akan istirahat untuk sekedar melepas dahaga atau sebat ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, jalur ini nanti dari Jogja ke Malang kita akan via jalur selatan ya, atau lewat Wonogiri. Jadi rute perjalanan kita kali ini dari Jogja, kemudian Klaten Ring Road, setelah itu belok ke kanan, melipir di pinggirannya Sukoharjo ya. Kemudian ke arah Wonogiri, Purwantoro, setelah itu masuk Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, setelah itu Blitar, dan finish di Malang ya. Ya, estimasi menempuh jarak kurang lebih sekitar 320 km lah ya. Dan seperti biasa ya teman-teman, ini tetap menggunakan Google Maps untuk mencari jalan tikus atau jalan curut ya, agar supaya nggak terlalu terjebak kemacetan di kota Jogja sih. Jadi jalan yang saya lalui ini nantinya akan tembus di jalan Laksda di Sucipto ya. Dan kalau sudah di jalan Laksda di Sucipto, sudah lumayan lengang lah ya. Karena di Jalan Laksda di Sucipto adalah jalan salah satu akses dari jalan provinsi menuju ke pusat kota Jogja ya. Dan sekarang kita sudah berada di Jalan Laksda di Sucipto, dan di sebelah kanan ini adalah Lippo Plaza Jogja ya. Dan gak jauh dari Lippo Plaza Jogja ini nanti sebelah kiri ada Plaza Ambarukmo. Dan seperti teman-teman lihat bahwasannya di Jalan Laksda Adi Sucipto ini di jam segini tuh cukup lengang ya, gak terlalu padat seperti di pusat kota Jogja sih.
Nah, yang teman-teman lihat di atas ini adalah Skybridge ya. Dan di sebelah kiri ini adalah Plaza Ambarukmo-nya. Jadi, Skybridge Ambarukmo adalah salah satu penghubung antara Plaza Ambarukmo dan Grand Ambarukmo ya. Dan sudah nampak dari kejauhan di depan itu sudah terlihat flyover Janti ya. Itu berarti kita akan segera meninggalkan kota Yogyakarta ini. See you Jogja, next time akan kembali lagi ke kota yang penuh akan sejarah ini ya. Sekarang ini kita sudah berada di Jalan Solo Jogja ya, atau sudah memasuki Kabupaten Klaten. Jadi lampu merah ini adalah persimpangan, kalau lurus itu ke arah Kota Klaten atau alun-alun Kota Klaten ya. Dan kita ambil yang ke kiri atau ke ring road karena kita akan mengarah ke Wonogiri ya. Dan bisa kalian lihat ya betapa ramenya kendaraan besar yang mengaspal dan menambah apa ya, menambah polusi karena sudah cuacanya panas ditambah polusi. Sepertinya kayak di neraka nggak sih? Ya apa ya, sudah menjadi resiko kita sih riding di siang bolong kayak gini. Udah cuacanya panas serta kena polusi juga ya. Ya semoga aja via jalur selatan atau via Wonogiri ini nggak terlalu banyak menemukan kendaraan besar ya. Meskipun cuacanya terik seperti ini, kalau via Wonogiri kan lumayan adem ya. Karena setauku Wonogiri juga dataran tinggi sih. Dan kita lanjut lagi mengarah ke ring road ya. Dan jalur ring road ini menjadi jalurnya kendaraan besar seperti bis, truk, tronton, dan sejenisnya lah ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi aja ya. Karena nggak betah sih dengan panasnya kehidupan ini ya. Nanti akan saya shoot lagi ketika sudah berada di jalanan yang cukup adem ya. Dan alhamdulillah teman-teman, kita mendapatkan jalur yang kanan kirinya sawah ya. Ya begini nih enaknya menggunakan Google Maps ya, pasti dilewatkan jalur tikus atau jalan curut. Ya meskipun sih tetap panas cuacanya, setidaknya kan nggak campur dengan polusi kendaraan ya. Dan sepertinya ini setelah saya oleh menoleh ya, kita berada di daerah Cawas. Ya masih inilah, masih dalam Kabupaten Klaten ya. Enak ya kalau riding seperti ini ya jalurnya. Jadi meskipun cuacanya panas terik ya seperti nggak berasa sih. Dan ini kita sudah berada di pinggirannya Kabupaten Sukarjo ya. Ya melipir lah ya. Jadi lagi-lagi potong kompas supaya memangkas waktu perjalanan kita yang melewati jalan curut ini ya. Dan sepertinya ini kita berada di Desa Tiasan ya. Desa Tiaran. Tiaran Sukoharjo, dan kalau nggak salah Desa Tiaran ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri. Sebenarnya enak sih lewat jalan yang kanan kirinya sawah ini ya, karena masih ada angin yang berhembus, jadi panasnya nggak begitu terasa lah ya. Beda cerita kalau di Klaten tadi ya, sudah cuaca panas, ketambahan polusi kendaraan, cocok wis auto gosong.
Dan sekarang ini kita sudah memasuki Kabupaten Wonogiri ya teman-teman. Terlihat di sebelah kanan itu Terminal Induk Giri Adipura Wonogiri ya. Dan dari sinilah jalur tanjakan dimulai. Kayaknya sih sampai di Purwantoro nanti ya. By the way, ngomongin Wonogiri ya. Apakah teman-teman ada yang tahu julukan Kabupaten Wonogiri itu apa? Yes, betul, that's right. Gaplek. Jadi julukan Kabupaten Wonogiri yaitu Kota Gaplek ya. Dan di sini apakah teman-teman ada yang tahu gaplek itu apa? Kalau orang Jawa pasti tahu lah ya, gaplek itu apa. Jadi gaplek itu ubi kayu atau singkong ya, atau pohung yang sudah dikupas lalu dikeringkan. Jadi gaplek merupakan panganan tradisional khas suku Jawa ya, yang berasal dari Kabupaten Wonogiri khususnya. Dan gaplek sendiri juga sangat populer di seluruh daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan sampai di Yogyakarta ya. Dan kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa Wonogiri terkenal sebagai kota gaplek? Yap, betul. Betul sekali teman-teman. Karena sesuai dengan kondisi alam Wonogiri ya, terutama di bagian selatan Wonogiri itu merupakan kawasan pegunungan batu atau batu gamping ya. Karena wilayah itu tidak dapat ditanam padi, ya jadinya masyarakat mengambil opsi Wonogiri menanam singkong sebagai pengganti padi. Dan kira-kira di sini apakah ada viewer atau subscribernya Bagus Akbar 87 channel yang warga Wonogiri? Kalau ada saya ucapkan salam kenal ya dan salam hormat dari saya. Dan sekarang ini kita melintas di atas jembatan Pokoh ya. Jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Giri Purwo dan Kelurahan Wonoboyo. Dan sebenarnya sih lebih epik lagi kalau jembatan Pokoh ini dilihat atau dinikmati di malam hari ya. Karena di pilar-pilarnya itu terdapat lampu yang berkelap-kelip warna-warni. Contohnya akan saya tampilkan seperti ini ya. By the way, cuaca hari ini tuh sangat terik sekali ya. Ya meskipun sedikit adem sih hawanya, karena Wonogiri yang lokasinya berada di ketinggian kalau nggak salah kurang lebih sekitar 140 mdpl ya. Jadi cukup adem sih, meskipun cuacanya seterik ini. Dan sekarang ini kita melintas di atas jembatan Kaliniter ya, yang menghubungkan antara Kelurahan Jatisrono dan Kelurahan Slogohimo. Dan by the way, bacanya Slogohimo atau Slogohimo? Ya, apapun itu sama aja lah ya. Jadi Slogohimo ini juga berbatasan langsung dengan Purwantoro ya. Jadi Purwantoro adalah nama kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri ya. Dan Purwantoro menjadi kecamatan yang berada di sisi paling timur yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur ya, atau Kabupaten Ponorogo. Dan seperti kalian lihat sendiri ya, bahwasannya aspal di sini tuh mulus sekali ya. Ya meskipun ada sedikit bumpy ya, tapi nggak ngaruh kok. Dan aspal yang seperti ini tuh cocok ya buat speeding. Dengan aspal yang halus, jalan yang naik turun serta berkelok dengan view kanan kiri pohon jati ya. Apalagi riding pakai moge, tambah gokil gak tuh. Kira-kira kapan ya bisa kebeli moge ya? Ya nggak muluk-muluk sih, tahun-tahun tua juga nggak jadi masalah. Ya misalnya Kawasaki Z800 yang naked ya, itu sih juga boleh. Ya semoga aja kebeli lah ya. Karena riding dengan motor naked kayak gitu auto menambah aura kegantengan nggak sih? Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Purwantoro ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya Purwantoro adalah kecamatan paling ujung timur ya.
yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur atau Kabupaten Ponorogo. Ya, situasi dan kondisi di Purwantoro juga lumayan rame ya. Seperti sekundarinya pusat kota Wonogiri nggak sih? Dan ini kita melintas di depan Pasar Purwantoro ya. Ya, termasuk cukup besar lah ya, sekelas pasar tradisional. Meskipun Purwantoro adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri, dan Wonogiri pun juga mempunyai terminal ya, tetapi bis akap melayani sampai ujung timurnya Jawa Tengah yang berada di Wonogiri, yaitu Purwantoro. Dan di Purwantoro sendiri juga ada tempat atau kawasan wisata ya, yaitu Gunung Cumbri kalau nggak salah. Ya, Gunung Cumbri namanya. Ya, meskipun Gunung Cumbri termasuk tempat wisata baru ya, tapi Gunung Cumbri sudah dikenal oleh masyarakat, ya masyarakat luas lah ya. Tidak hanya di daerah Kabupaten Wonogiri sendiri, bahkan dikenal hingga luar Wonogiri. Dan Gunung Cumbri sendiri terletak sekitar 95 km sebelah timur kota Solo ya, atau sekitar 2,5 jam perjalanan dari Solo ke Ponorogo. Nah, dan di sebelah kanan ini adalah Terminal Purwantoro ya. Berarti sudah nggak jauh lagi kita akan memasuki Jawa Timur atau Kabupaten Ponorogo ya. Dan akhirnya teman-teman, kita memasuki Jawa Timur ya, atau kita memasuki Kabupaten Ponorogo atau juga disebut dengan Kota Reyog ya. Setelahnya kita menempuh jarak kurang lebih 125 km ya dari kota Jogja, dan menempuh waktu kurang lebih sekitar 4 jam lebih sih. Jadi kita kurang melewati Trenggalek, Tulungagung, Blitar, kemudian finish di Malang ya. Ya, estimasi 4-5 jam lagi sampai di kota Malang. Kemungkinan sih jam 9 atau jam 10 malam lah ya kita sampai di sana. Ya, sebenarnya sih cukup melelahkan ya perjalanan jauh ini. Dan di Kabupaten Ponorogo ini atau di Kecamatan Badegan ya, Badegan atau Badegan sih, ya pokoknya itulah ya, di sini aspalnya juga bagus sekali ya, cocok juga buat speeding. Serta juga ada pemandangan gunung ya. Dan di sebelah kanan itu sepertinya Gunung Beru, dan yang sebelah kiri nampak dari kejauhan itu sepertinya Gunung Liman ya, yang terkenal dengan Telaga Ngebel yang berada di kaki Gunung Liman. Kapan-kapan bolehlah ya kita coba riding ke Telaga Ngebel Ponorogo ya. Dan dikarenakan videonya cukup panjang ya, mungkin nanti saya akhiri di Ponorogo ini sambil ngeres atau cari makan ya. Dan kalian juga biar tidak terlalu bosan nonton video ini. Dan riding dengan view pegunungan dan disambut sunset seperti ini, menurutku sih apotek pada tutup semua ya, alias nggak ada obat. Cakep sekali kan? Ya, meskipun sekarang masih jam 4-an lah ya, sunset juga belum nampak. Dan sekarang kita tiba di kota Ponorogo ya, atau pusat kota Ponorogo. Nampak suasana di kota Ponorogo ini nggak begitu ramai ya, cenderung lengang sih. Padahal ini tuh jamnya orang pulang kerja ya, atau pulang kantor, dan terlihat sedikit pun tidak ada kemacetan ya di sini. Dan di depan perempatan itu ada sebuah tugu ya, namanya Tugu Pentol Ponorogo. Dan saya sendiri juga baru tahu itu namanya Tugu Pentol ya. Kira-kira kenapa ya kok dinamakan Tugu Pentol? Padahal kan di atas tugu itu berdiri patung Bujang Ganong ya. Apa kalian ada yang tahu kenapa disebut Tugu Pentol? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya.
serta nggak jauh dari Tugu Pentol tadi di sebelah kiri ini adalah alun-alun Kota Ponorogo ya. Sebenarnya di alun-alun Ponorogo ini juga terdapat patung-patung yang ikonik dengan Kota Ponorogo ya. By the way, ngomongin Ponorogo ya, atau disebut Kota Reog. Jadi Reog itu identitasnya Kabupaten Ponorogo ya, karena kesenian Reog sendiri berasal dari Ponorogo. Bahkan Reog Ponorogo sempat diakui loh oleh negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Apa sih yang nggak diakui oleh tetangga kita itu? Padahal Reog sendiri sudah diakui di seluruh negeri kita ya, bahwa Reog itu dari Ponorogo ya. Bahkan diakui oleh UNESCO loh. Dan sedikit bicara tentang kesenian Reog Ponorogo ya. Jadi Reog Ponorogo ini menceritakan tentang legenda Suryo Ngalam atau Ki Ageng Kutu ya. Beliau adalah seorang abdi kerajaan Majapahit di abad ke-15. Jadi berisi tentang sindiran politik yang dilakukan oleh Ki Ageng sendiri atau Ki Ageng Kutu itu ya, terhadap pemerintahan Raja Brawijaya V. Yang intinya dinilai lemah karena terlalu disetir oleh permaisurinya ya, atau yang bernama Putri Campa. Ya seperti itu lah teman-teman, sedikit rangkuman sejarah Reog Ponorogo ya. Kalian bisa mencari tahu sendiri, bahkan banyak ya website yang menceritakan detail tentang Reog Ponorogo. Dan sekarang ini kita lepas dari Kota Ponorogo ya, tetapi kita masih berada di Kabupaten Ponorogo atau berada di Kecamatan Jetis ya. Atau bisa disebut juga jalur provinsi Ponorogo Trenggalek ya. Dan di sini saya sambil tengok kanan kiri untuk mencari warung ya, atau tempat untuk istirahat sambil makan lah ya. Karena sudah waktunya si tenaga sih. Ya dikarenakan terakhir makan ya sarapan tadi di hotel ya sebelum berangkat. Dan sepertinya terlihat jarang sekali ya warung di sini tuh. Ya seadanya sih, asal ada karbu aja yang masuk untuk isi tenaga ya. Dan setelah cari mencari nggak ada opsi lain ya, memutuskan makan di warung Pecel Pinjo Bunita ini ya. Oke kita ini ya, kita putar balik dulu ya. Gak apa-apa lah ya, kita makan di sini aja, karena kan waktunya juga sudah sore dan hampir senja. Oke teman-teman, kita masuk dulu ya ke warung Pecel Pinjo Ibu Nita ini. Ternyata itu pecel di Ponorogo tuh ya, sayurnya cukup lengkap tetapi tanpa topping ya, maksudnya itu tanpa peyek atau kerupuk puli ya. Kalau di Madiun kan kalau nggak peyek ya kerupuk puli gantinya. Tetapi ya udahlah ya, yang penting itu ada karbo dulu yang masuk untuk memulihkan tenaga kita. Dikarenakan perjalanan ini tuh masih menempuh kurang lebih sekitar 5 jam lagi. Oke lah teman-teman, aku tak makan dulu ya.
Dan setelah kenyang, makan pecel pincuk dan melepas dahaga dengan es teh sembari nyempat ya. Dan waktunya kita melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kalau ke sana ke arah Trenggalek dan ke sana ke arah Kota Ponorogo ya. Setelah prepare, saatnya kita kembali riding melanjutkan perjalanan ke Kota Malang ya. Dan dikarenakan videonya cukup panjang ya, jadi videonya saya akhiri sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya juga ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan salam satu aspal.